beraca sangat gembira dan pengalaman baru buat Tonyo dapat belajar untuk buat keramik dan buat tembakar, buat banyak jenis-jenis dia boleh buat bentuk yang cantik. Mencanai potensi insan istimewa. Pusat Pengajian Seni PPS, Universiti Sains Malaysia USM bersama bahagian jaringan industri dan masyarakat BIJIM tampil membuka ruang bakat kepada pelajar kurang upaya PKU, Sekolah Menengah Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang dalam pendidikan reka bentuk KRAF Seramik. Projek libatsama universiti dan sekolah ini bukan sahaja memberi pendedahan dan pengalaman kepada pelajar PKU, malah membangunkan potensi dan bakat insan kurang upaya dalam bidang TVET. Seramai 20 orang pelajar PKU terpilih diberi peluang untuk mereka mengolah dan membuat sendiri hasil seramik bermula dari proses permulaan hingga kraft tersebut siap. Encik Syafiq Encik Mat Amin, antara guru pembimbing yang terlibat dalam projek tersebut, berpendapat pelajar kurang upaya sememangnya mempunyai keistimewaan tersendiri biarpun mempunyai kekurangan seperti pekak dan bisu. Malah tegasnya, semangat ingin mencuba mereka harus dipuji dan diberikan sokongan. Sangat-sangat baik dan saya rasa bangga dengan USM di mana pelajar-pelajar kami, khususnya MPK kami, dapat mendapat satu kemahiran terutama dari segi seramik. Sebab apa? Dari segi akademik, mereka orang dah kita dah kan. Tapi segi kemahiran ini, mereka memerlukan sesuatu yang perlu kita kembangkan. So saya dapat di sini nampak kesungguhan dan juga nampak buah-buah idea mereka ni sangat-sangat cantik seperti yang kita dapat pada hari inilah. Kesemua mereka diberi latihan menerusi kelas-kelas khas yang disusun oleh pihak sekolah sejak hujung tahun lepas hingga awal bulan ini dan hasil-hasil tersebut dipamerkan di galeri PPS USM sebagai penghargaan buat kesungguhan mereka. Encik Syafiq juga meluahkan harapannya supaya usaha sama seperti ini dapat diteruskan lagi pada tahun-tahun akan datang sebagai ikhtiar dalam membantu pelajar kurang upaya membina keyakinan dan menggilap bakat terpendam mereka. Pengarah projek yang juga pensyarah kanan bahagian reka bentuk PPS USM, Dr. Siti Suhaily Surip berkata, program yang mendapat peruntukan melalui geran libat sama universiti komuniti ini digunakan untuk membeli bahan mentah serta peralatan asas membuat seramik yang telah usang di sekolah berkenaan. Kolaborasi dalam projek penyidikan ini adalah untuk memberi kemahiran dan juga pengetahuan tentang asas reka bentuk kraf seramik kepada para pelajar PKU yang pekak dan bisu di sekolah pendidikan khas ini. Kira-kira RM10,000 diperuntukkan oleh bahagian jaringan industri dan masyarakat BIJIM USM kepada pihak sekolah berkenaan sebagai tanda sokongan dalam projek tersebut. Libat sama tersebut katanya bukan sahaja membantu pihak PPS untuk kajian akan datang, malah impak yang lebih besar terhadap komuniti sekolah yang saling membantu dalam memberi latihan reka bentuk sepanjang tempoh yang diperuntukkan. Pihak PPS juga secara tidak langsung dapat menangani masalah-masalah yang dihadapi pelajar seperti kurang kemahiran diri, kurang motivasi, tiada keyakinan, kurang kreatif dan sebagainya semasa sesi tunjuk ajar. Penghalang untuk mencapai sesuatu kejayaan, malah dengan kekurangan diri tersebut dapat menjadi batu loncatan untuk mencapai kejayaan itu. Seperti mana anda dapat saksikan ketika ini, semua hasil karya ini direka dan diolah sendiri oleh pelajar kurang upaya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang, yang saya kira kesemua ini seharusnya dan selayaknya diangkat menjadi antara karya yang cemerlang. Wartawan Abdullah Mahyudin bersama jurukamera Nur Azizah Abdul Rahman untuk Selamat Pagi Malaysia.